Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رحمة الله الحمد لله إذا بسببكم كلكم أيتم أجدكم كثير الكتاب. Pembahasan kita sekarang bagian yang keempat dari kita Tauhid bab 3 pasal kedua. Sekarang bagian yang keempat, konsekuensi syahadatain. Kalau orang itu sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka apa konsekuensinya? Sebagai orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau orang itu sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat tadi, dan yang masuk di dalam babnya adalah kalau orang itu beragama Islam. Ini kenapa? Karena orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia menjadi orang yang Muslim. Nah, apa konsekuensinya sebagai orang Muslim? Jadi kalau Anda Muslim, ya harus mewujudkan dua kalimat syahadat ini. Kalau tidak mewujudkan dua kalimat syahadat ini, maka tidak ada artinya dengan dua kalimat syahadat yang diikrarkan. Dan karena babnya adalah Islam, tidak ada artinya sebagai orang Islam kalau tidak menjalankan konsekuensinya ini. Nah, karena itu ini sangat erat sekali dengan kaitannya Islamnya tidak sah atau Islamnya batal. Itu kaitannya sangat erat sekali. Nah, karena itu penting untuk dipahami. Semuanya hendaknya memahami, kemudian tidak apa-apa nanti ikut memberikan, misalnya ada komentar apa yang mau disampaikan, baik itu berupa pernyataan atau sesuatu yang dilihat di masyarakat atau mungkin pertanyaan. Jadi dari la ilaha yang maknanya tidak ada sesembahan yang benar, atau kalau ditambahi tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, konsekuensinya apa? Yaitu dia harus menghilangkan di dalam hatinya kepercayaan ketuhanan selain Allah, sesembahan selain Allah, dan zahirnya
betul-betul meninggalkan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah konsekuensi dari kata la ilaha. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang benar. Lah kalau Anda telah mengingkarkan tidak ada sesembahan yang benar, berarti maknanya semua sesembahan itu adalah batil. Dan karena semua itu batil dalam keyakinan Anda, tidak ada yang benar, maksudnya selain Allah, berarti Anda meninggalkan atau Anda harus meninggalkan segala yang dipertuhankan, segala yang disembah selain Allah. Ini adalah konsekuensinya. Yang masih melakukan aktivitas yang mengandung makna ibadah ternyata tidak kepada Allah, maka berarti tidak ada artinya la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisannya. Dengan bahasa lain, tidak ada artinya sebagai orang Islam apabila dia masih melakukan ibadah kepada selain Allah. Wah, saya Islam, masyarakat saya menilai Islam, KTP saya Islam, ini. Dan keluarga atau teman ini juga Islam. Sudah ada yang meninggal dikuburkan di kuburan orang Islam, dirawat sebelum dikubur dengan perawat Islam. Di dunia, zahirnya, tapi di hadapan Allah tidak ada artinya. Orang yang telah mengikrarkan dua kali masyhadat atau orang yang beragama Islam tapi dalam praktiknya masih beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi itu konsekuensi atau tuntutan dari kalimat yang telah diikrarkan, yaitu kalimat dua kali masyhadat. Ini kalimat syahadat dan telah diikrarkan punya tuntutan atau punya konsekuensi lah itu. Dan yang masuk di dalam babnya juga tadi itu setiap orang Islam. Tidak ada artinya kamu beragama Islam di hadapan Allah, tapi kamu beribadah kepada selain Allah. Dan itu dari kata la ilaha illallah. Illallah, kecuali Allah, konsekuensinya adalah harus mewujudkan keyakinan yang telah dia ikrarkan bahwa ia melakukan ibadah kepada Allah. Dua-duanya harus ada. Kalau tidak ada, lah katanya tidak ada yang benar kecuali Allah. Lah kamu sendiri kok tidak beribadah? Itu kalau la sama illa, jadi tidak ada kemudian kalimat kata tertentu kemudian kecuali, itu kalau diangkat dua-duanya maka itu menunjukkan itulah. Tidak. Jadi la ilaha illallah kalau tidak sama kecuali itu diangkat, sesembahan yang benar itulah Allah. Nah jadi itu, jadi Allah itulah sesembahan yang benar. Nah kalau Anda mengatakan Allah itu sesembahan yang benar, nah kamu kalau tidak melakukan, nah jadi itu. Dan dalam hal ini ada sesuatu yang harus yang tidak bisa tidak, dan ada yang ibadah kepada Allah itu dijelaskan ini adalah ibadah kepada Allah, tapi kalau tidak melakukan karena malas atau karena lebih mementingkan dunia, nah itu tidak sampai dihukum, dan itulah yang sunnah-sunnah. Tapi nyata di sini yang paling pokok, tidak melakukan peribadatan kepada apapun selain Allah, apabila ia beribadah, ibadahnya hanya kepada Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha, konsekuensinya
gitu. Meyakini makna itu dengan sebenar-benarnya dan prakteknya adalah meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa ada wujud yang menunjukkan makna ini? Oh iya, dia karena meyakini tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, maknanya segala sesembahan selain Allah itu batil. Karena dia mengikrarkan kayak begitu, maka dia sama sekali tidak mengikuti peribadatan kepada selain Allah. Lah, peribadatan di sini itu tidak hanya peribadatan yang dipahami orang awam bahwa sholat itu ibadah. Gitu. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu tidak muncul di dalam pikirannya bahwa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah, berkorban itu ibadah. Berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh. Nah, itu adalah ibadah. Semua manusia yang beragama Islam, kalau ditanya apakah doa itu ibadah, pasti akan mengatakan iya, doa itu ibadah. Nah, kalau doa itu ibadah, Rasulullah juga menegaskan begitu. Allah juga berfirman bahwa doa itu adalah ibadah, meskipun lafaz Allah SWT tidak langsung. Tidak langsung doa itu adalah ibadah. Tapi kalau Rasulullah lafaznya langsung, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau doa itu difahami, diikrarkan bahwa doa itu adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Tidak ada artinya orang itu mengikrarkan syahadat tapi doa pada selain Allah. Tidak ada artinya sebagai orang yang mengaku Islam tapi ketika doa, doa kepada selain Allah. Nah, kenapa? Karena hakikat dari doa pada selain Allah itu adalah syirik. Kamu mengaku Islam, tapi hakikatmu adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadinya begitu. Nah, ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan lagi, ibadah itu tidak hanya doa, kurban itu ibadah. Ini, kurban itu adalah ibadah. Dan yang paling nyata dan yang paling pokok dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan menyembelih, apabila kaitannya itu kepercayaan yang bukan dari Quran dan Sunnah, maka itu sudah pasti sembelihan ibadah. Sembelihan yang kaitannya kepercayaan. Maksudnya apa sembelihan yang kaitannya kepercayaan? Ada orang yang beragama Islam menyembelih tapi kaitannya bukan kepercayaan, kaitannya adalah masalah makanan. Itu menyembeli sapi setiap hari, itu menyembeli kambing setiap hari, itu menyembeli ayam setiap hari, apalagi yang disembeli tidak satu. Kenapa? Punya kepercayaan apa dia itu? Nah, ini dagang daging, jualan daging. Yang itu jualan daging sapi, yang ini jualan daging ayam. Tapi kalau kaitannya bukan makanan, tapi kaitan yang lebih mendorong itu adalah kepercayaan. Semua sembelian yang dorongannya itu adalah kepercayaan, itu adalah ibadah. Kalau tidak bersumber di dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah kesyirikan. Contohnya sedekahan bumi. Oh, ini sedekahan bumi, nyembeli sapi, nyembeli ayam, nyembeli apapun. Sesungguhnya itu sembelian kesyirikan. Lo kenapa kok syirik? Karena pikiran orang itu secara umum kalau enggak disembelihin nanti terjadi bala. Ya. Oh, masyarakat ini nanti kena kutuk kalau enggak melakukan sembelian di daerah ini. Misalnya tanggal 1 syuro atau bulan syuro, misalnya seperti itu. Atau contoh lagi,
bangun jembatan atau bangun rumah nyembelih kerbau, nyembelih sapi. Kenapa nyembelih sapi? Kaitannya dengan kepercayaan. Bangun jembatan nyembelih sapi, lumpur lapin itu disembelih sapi, kepalanya dilimpar, itu adalah syirik. Tidak ada artinya ikrar la ilaha illallah atau sebagai orang Islam tapi beribadah kepada selain Allah. Konsekuensi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, maka harus diperhatikan empat hal. Yang pertama, bahwa membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah atau membenarkan hadis Rasulullah SAW. Wajib beriman, wajib mantap bahwa yang datang dari Rasulullah itu pasti benar. Kenapa? Karena dia ini utusan Allah. Utusan itu adalah yang diperintah untuk menyampaikan. Saya utusannya Bapak, kamu diutus apa? Saya diutus menyampaikan begini. Nah, ini ada apa kesini? Bukan urusan saya, tapi saya diutus. Jadi itu, saya diutus jadi utusan Bapak, utusan Direktur, utusan Presiden. Nah, itu bukan urusan dia, tapi dia mau menyampaikan dari yang mengutus. Lah, kalau tidak membenarkan utusannya, sesungguhnya tidak membenarkan apa yang dia bawa. Tidak membenarkan yang dia bawa, itu sesungguhnya tidak membenarkan yang mengutus. Nah, jadi karena itu konsekuensi saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib membenarkan semua yang datang dari ini. Nah, ini penting. Ini penting. Ini. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak faham dan tidak sering dimunculkan di dalam hatinya, nanti itu pasti banyak di dalam kehidupan yang tidak cocok saya. Tidak cocok saya, ini akan menghantarkan kepada akhirnya menolak, meskipun itu adalah tahapan. Gitu. Awalnya kok berat. Baik berat itu zahir maupun berat itu hati. Ya. Berat itu zahir, berat itu hati, maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh berat zahir dan berat itu hatinya, gitu ya. Kuli panggul ngangkat beras satu truk dipindah ke gudang itu biasa, tapi diajak sholat jamaah berat. Nah, berat mana? Berdiri itu misalnya 15 detik, berdirinya cuma 15 detik, ya. Rukuk ya, 2 detik, iktidal 2 detik. Nanti setelah balik berdiri lagi itu sudah 1 menit. Nah, itu. Habis itu rakaat yang kedua 2 menit selesai. Banyak yang sholatnya 2 rakaat 2 menit selesai. Ini. Jamaah paling 2 kali itu. Ya. Katakanlah 3 kali. Kenapa? Karena kalau jamaah itu ikutin imam 6 menit selesai. Jamaah 6 menit itu yang sholatnya panjang. Kalau 2 rakaat 2 rakaat 6 menit itu yang sholatnya panjang. Ngangkat beban apa enggak? Enggak, itu kuli panggul dibebani 1 kintal kali sekian puluh itu biasa. Tapi sholat jamaah berat. Nah, awalnya berat karena hati merasa berat, tidak cocok saya. Setelah tidak cocok, ditolak. Tidak cocok, tidak senang, ditolak. Tidak senang itu sendiri itu sudah. Meskipun tidak senang di sini juga
tingkat-tingkat. Ada yang tidak senang itu maksudnya di dalam hati tidak ada syahwah, kesenangan, rasa senang, rasa nikmat tidak ada. Ada yang tidak senang itu tingkatannya tidak senang itu adalah benci. Kalau senang saya dengan itu maksudnya adalah benci. Nah kalau sudah tingkatannya itu benci, itu benci dengan hati meskipun hanya satu. Kalau dengan sadar itu hati tapi dia benci, itu membatalkan Islam. Loh, makanya konsekuensi dari saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah wajib dan dengan hatinya ini benar, ini dari Rasulullah benar. Akalnya belum sampai, imannya harus jadi dasar. Karena ini dari Rasul maka pasti benar. Ya, kamu faham kalau ini benar? Kalau faham belum. Tapi karena itu tidak ada dasar, karena ini hadis Rasulullah maka pasti. Jangan dikira semua sahabat itu faham apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak semua, tapi yang tidak faham, maksudnya tidak faham ini bukan tidak faham maknanya, tidak, tapi hakikatnya. Misalnya begini, idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat itu jatuh di tempat hidung kalian, fahwishbu, benamkan, thumma yatrah, lalu buang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari da au shifa. Karena salah satu dari sayap lalat itu membawa penyakit, tapi sayap yang lainnya itu jadi obat atau jadi penawarnya. Apa sahabat faham bahwa, maksudnya bukan makna, tapi mengetahui bahwa oh iya ada penyakitnya yang kanan, tapi yang kiri ada penawarnya, apa faham itu? Enggak. Kita yakin enggak, kenapa? Karena ilmu untuk mengetahui bakteri itu belum saatnya waktu itu. Tapi imannya kepada Rasul artinya dipahami, ini Rasul memberitahukan bahwa lalat yang biasa hingga di tempat-tempat yang kotor itu akhirnya ada efeknya apa? Sayapnya yang satu itu membawa kuman dengan bahasa sekarang, tapi sayapnya yang lain itu akan menjadi penawarnya. Nah ini iman yang muncul di dalam jiwa apabila orang itu mengikrarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Karena dia ini orang yang utusan Allah. Kalau dia utusan Allah tidak dibenarkan, tidak ada artinya. Itu contoh. Sekarang di dalam masalah akhlak, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akidah, di dalam masalah muamalah, semuanya gitu. Di dalam masalah akhlak gitu. Tidak boleh sungkem atau sujud kepada orang dengan posisi badan. Sujud itu tidak boleh. Mungkuk, payah mungkuk, tidak boleh. Masa gitu kok gak boleh? Banyak orang yang kayak gitu. Itu kan justru tata krama yang bagus kepada itu sikap yang melampaui batas kepada manusia, siapapun orangnya. Ini contoh. Ini sekedar contoh, ya. Nah, kemudian adat yang di masyarakat yang berkaitan dengan akhlak. Nah, kemudian yang berkaitan dengan zahir individu, dan itu juga akhlak, pakaian, ya. Sunanul fitrah. Nah, ini semua adalah berita Rasulullah. Apalagi nanti setelah itu lebih tinggi lagi masalah ibadah. Masalah ibadah ini tidak mau, ini tidak mau, malah buat sendiri atau mengikuti buatan-buatan manusia. Bahkan akhirnya sampai masalah keyakinan. Khurafat banyak diikuti,
ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan tidak diikuti. Nah ini banyak, contoh konflik-konfliknya ya semua yang bid'ah. Nah itu di masyarakat ini masih banyak, dan yang syirik di masyarakat ini masih banyak. Nah, intinya bahwa yang pertama konsekuensi dari saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah wajib membenarkan hadisnya. Yang kedua, menjalankan perintahnya, karena sesungguhnya perintahnya adalah perintah Allah. Dia utusan, dia hanya menyampaikan, saya bersaksi, saya betul-betul mantap bahwa dia ini utusan Allah. Utusan Allah menyampaikan apa? Memerintahkan begini, maka itu adalah perintah yang harus dijalankan sama dengan perintah Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya dia hanya menyampaikan perintah itu sesungguhnya dari Allah. Nah, jadi ini, karena itu merujuknya tetap kembali kepada Allah. Membenarkan, kenapa? Karena kalau tidak dibenarkan, berarti tidak membenarkan Allah, ujungnya itu. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Kenapa? Karena ini juga sesungguhnya perintah Allah, dia hanya menyampaikan. Dan yang ketiga adalah larangannya, menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Nah ini konsekuensi dari saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang keempat, dan inilah yang paling penting untuk diperhatikan, karena tidak langsung lafadznya itu seperti zahirnya, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang empat dari konsekuensi syahadat. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sangat gampang dinalar. Wajib membenarkan. Ini yang pertama. Kenapa? Kok harus dibenarkan semua yang datang darinya? Karena dia utusan lah. Kalau tidak dibenarkan lah, apa artinya kamu menyaksi, kamu bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah? Saya bersaksi, saya mantap, mantap, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah utusan Allah. Apa yang terkandung dalam ini? Dia datang untuk menyampaikan dari yang mengutus. Lah kalau enggak dibenarkan, lah apa artinya kamu mengatakan dia utusan Allah? Perintah dan larangan yang kedua dan yang ketiga juga sangat dekat maknanya dan sangat mudah dinalar. Misalnya diperintah, potonglah kuku, sunanul fitrah. Kenapa? Karena ini adalah sunanul fitrah, sunnah yang kaitannya adalah dengan fitrah. Sunnah itu tuntunan, fitrah itu kaitannya dengan fitrah. Fitrah manusia itu yang pernah kita sampaikan itu, fitrah manusia bukan akal, tapi ini dalam arti membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, itu fitrah. Orang itu akan berubah fitrahnya, gitu. Orang itu akan bisa berubah fitrahnya apabila sudah betul-betul sangat hina, sangat jelek. Nah, tapi kalau belum keterlaluan, fitrah itu sangat kuat. Kita ambil contoh, misalnya tetangga itu anaknya berantem, anaknya berantem cukup parah. Nah, bapaknya masing-masing bela anaknya, gitu. Setelah selesai, kamu jangan kayak, berkata bapak itu pada, jangan kayak gitu lagi, bapak bela kamu karena kamu anak saya. Ya, tapi kamu yang salah itu. Nah, jadi membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Masalah bela itu bukan fitrah. Ya, wujud pembelaan itu adalah tindakan
gitu. Apakah sesuai dengan fitrah? Pada dasarnya yang salah disalahkan, tapi karena kedekatannya dia darah daging, dia anak gitu. Nah begitu sudah selesai, anaknya dinasihati. Nah jadi itu. Nah jadi fitrah itu membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Kasih sayang kepada anak, hormat pada yang tua, itu fitrah. Kalau orang itu disuruh motong kuku, gak motong kuku, ya bisa jadi sebab fitrahnya berubah. Bisa jadi sebab fitrahnya berubah. Kenapa itu anak kok dengan orang tuanya sikapnya kayak gitu? Bapak ini bangsa kok emangnya, bapaknya kok dikatakan. Bisa jadi sebabnya adalah tidak motong kuku. Bisa jadi sebabnya tidak mencabut bulu ketiak. Bisa jadi sebabnya adalah karena tidak mencukur bulu kemaluan. Apa kaitannya? Anda tidak tahu, tapi Anda beriman apa enggak? Ini utusan Allah yang berkata bahwa sunnah-sunnah fitrah itu disebutkan seperti itu. Nah jadi itu contoh gitu. Karena itu wajib membenarkan, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Kenapa? Sumbernya semuanya dari Allah, karena dia utusan Allah, menyampaikan dari yang mengutus. Perintahnya yang mengutus, larangannya yang mengutus. Sekarang yang keempat, ini butuh pemahaman. Yang keempat, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya, dengan syariatnya, dengan tuntunannya sama saja. Tadi itu kita menyampaikan tidak boleh, tidak, titik-titik, kecuali. Kalau tidak sama kecuali itu diangkat, maka itulah yang sesungguhnya. Sesungguhnya yang dikatakan ibadah kepada Allah hanya yang sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya, itu sama sekali bukan ibadah. Oh itu kumpul-kumpul ngapain? Oh itu melakukan begini. Oh itu bukan ibadah, itu mengada-ada dalam ibadah, dan itu tersesat, dan itu di neraka. Padahal kelihatannya ibadah. Intinya tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Loh, bagaimana nalarnya, nyambungnya? Wong ini konsekuensi, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, kok lari ke ibadah dengan tuntunannya, atau tidak boleh ibadah kecuali dengan tuntunannya? Karena tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya supaya ibadah kepada Allah. Ketika tujuan diciptakannya manusia itu menyimpang dari kehidupan manusia, maksudnya diciptakan tujuannya untuk ibadah kepada Allah, ternyata tidak mau ibadah atau melakukan ibadah pada selain Allah, ini namanya itu rusak, ya, maka diperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Diutuslah Rasul untuk memperbaiki tujuan diciptakannya manusia. Nah, karena itu semua Rasul itu diutus untuk ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah ada satupun Rasul sebelum wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kecuali setiap Rasul sebelummu kami beri wahyu, tidak ada yang berhak disembah selainku, maka ibadahlah hanya kepadaku. Lalu ini diperintah untuk disampaikan pada umatnya. Wahai umat, ibadahlah hanya kepada Allah. Jauhilah segala peribadatan kepada selain Allah. Walaupun ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jadani kutabun. Dan sungguh
Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat kami telah utus rasul. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan pada umatnya, wahai umat, ibadahlah hanya kepada Allah, jauhilah tauhid, jauhilah sesembahan pada selain Allah. Ini diterima. Lah, ibadah kepada Allah itu bagaimana? Wong kita tidak tahu Allah. Ibadah kepada Allah itu bagaimana? Nah, tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau tidak mengikuti tuntunannya. Karena itu konsekuensi dari ibadah, dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Ayo kita ingat-ingat ya. Tuntutan sebagai seorang muslim, tuntutan sebagai orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari syahadat yang pertama tuntutannya dua. Yang pertama karena syahadat yang pertama tidak ada yang benar sesembahan selain Allah, berarti semua sesembahan selain Allah itu diyakini batil dan harus ditinggalkan dan dijauhi. Meninggalkan dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Yang kedua, meneguhkan dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang tidak harus diupayakan. Yang harus sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, doa, yang kayak itu harus berupaya dilakukan. Yang tidak harus diupayakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itulah yang menyempurnakan dan yang mengangkat derajatnya, yaitu yang sunnah-sunnah. Nah, dua ini dari asyhadu an la ilaha illallah konsekuensinya. Dan apabila orang itu tidak menjalankan konsekuensinya, tidak ada artinya. Mengikrarkan dua kali syahadat, tidak ada artinya sebagai orang Islam. Maksudnya bagaimana? Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berada disembah selain Allah, tapi melakukan ibadah kepada selain Allah. Tidak ada artinya kamu sebagai orang Islam, tapi kamu ibadah kepada selain Allah. Nah ini yang ke syahadat yang kedua, konsekuensinya empat, membenarkan ucapan atau membenarkan hadis-hadis Rasulullah, membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah, wajib dibenarkan, diimani bahwa itu adalah benar. Yang dimaksud bukan ini hati loh, kalau itu kalau hadisnya loh bagaimana loh, yang dimaksud di sini bukan bab hadis ini sahih atau dhaif, itu bab sendiri. Kalau sudah dipastikan ini adalah hadis Rasul, ini adalah ajaran Rasul, maka wajib diyakini benar lahir batin, zahir maupun maknanya. Zahirnya maupun maknanya sudah wajib diyakini ini adalah benar. Ini hadis gitu, yang benar dari Rasulullah, maka wajib diyakini kebenarannya. Tadi kita contohkan wajib diyakini kebenarannya, misalnya begini, lalat jatuh, kita wajib meyakini itu benar. Sunanul fitrah, motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memelihara jenggot, siwak, itu kita wajib meyakini itu adalah benar. Mohon maaf ya. Karena berkaitan dengan manhaj. Manhaj itu ya cara beragama. Oh, cara beragama orang yang ikuti Quran dan Sunnah kayak gini. Kalau dalam hatinya itu tidak komitmen dengan Quran dan Sunnah, tapi oh saya golongan A, saya golongan B, itu komitmennya ya. Nah, kalau kayak begitu nanti semakin kelihatan jadi cirinya, yang berbeda gampang mencela. Maksudnya apa? Motong kuku beda golongan tidak akan banyak dicela gitu. Masalah motong kuku maksudnya apa? Itu kukunya agak panjang, orang nggak berakhlak gitu kan, biasanya kan gitu.
Orangnya yang dicela bukan agamanya, tapi kalau sudah kaitannya dengan manhaj dan amalan ini jadi cirinya, yang enggak menerima itu akan mencela agama. Misal jenggot, ya, jenggot, jenggot itu salah satu ciri ahlu sunnah, salah satu ciri ahlu sunnah. Nanti yang bukan ahlu sunnah, yang komitmennya tadi itu pada golongan itu akan gampang mencela. Abang yang kambing memelihara jenggot itu kayak kambing, apa maksudnya orang itu kayak kambing? Bukan, maksudnya memelihara jenggot ya, itu ya, agamanya beda dengan orang potong kuku ya, nggak mencabut bulu. Kenapa? Karena ini nggak jadi ciri khas, nggak jadi ciri khas ya. Ya, meskipun mereka lah yang potong kuku, meskipun yang sudah taklim kalau nggak perhatian nggak akan mencabut bulu ketiaknya ya. Nah ini juga penting bagi kita ya. Nah tapi kalau sudah urusannya itu, oh ini ciri khas itu, nanti yang nggak berpegang dengan Quran dan Sunnah itu pasti gampang mencela. Celana diangkat, oh, banjir saja. Nah ini jadi yang dicela itu agamanya, bukan orangnya. Nah jadi itu. Nah karena itu hati-hati, sesungguhnya konsekuensi dari saya bersaksi Muhammad adalah putusan Allah. Enggak hanya sekedar itu, kalau di daerah kita dulu itu mereka itu kalau keluarganya mati digelundungkan kayak sapi, kayak kambing gitu. Jadi dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Terus karena tidak ada, kalau bahasanya yang lebih pas itu, atau bukan bahasa yang lebih pas, bahasa beberapa ustaz itu, kalau enggak diadakan tasyakuran itu. Oh iya dong, tasyakuran, orang-orang seneng. Kan tasyakuran kan seneng ya, orang-orang seneng, ada orang mati. Seneng, terus pulang-pulang dapat barokah ya, dapat berkah. Terus baik-baik saja berkat. Berkat. Dikelundungkan saja agamanya yang dicela. Jadi mereka kalau ngikutin pemahaman kayak gitu, loh, nanti itu ngikutin pemahaman kayak gitu, nanti kalau mati dikelindungkan saja. Pemahaman agama kayak gitu itu yang bisa. Nah jadi itu. Nah karena itu harus hati-hati, membenarkan, taat menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya. Itu dulu yang kita baca singkat, mudah-mudahan sedikit tapi cukup. Terus barangkali ada soal jawab, kalau nggak ada kita lanjutkan pembatal-pembatal Islam berikutnya. Pembatal-pembatal syahadatain itu pembatal-pembatal Islam. Kalau orang itu terjerumus di dalam pembatal ini, maka Islamnya batal di hadapan Allah, di golongan menuju orang-orang kafir. Sebelum itu kita bahas satu persatu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi ada mengatakan mengenai keyakinan syahadat tadi, bahwa kalau dia konsekuensinya, kalau dia tidak melaksanakan apa yang dia sebutkan tadi, yang dia sumpah tadi, tidak ada artinya. Nah itu dalam itu pendapat besar. Tapi secara Islaman kita itu ada nggak kan, apa namanya, hukumnya di
itu ada hadis. Apakah dia itu yang mengakui itu, apa mengatakan terhadap itu, apa artinya konsekuensinya itu kan cuma tidak ada artinya, tapi cuma secara pastinya dalil. Ya dalilnya apa gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi bukan pendapat saya ya. Jadi kalau dikatakan bahwa konsekuensi syahadat yang tadi dijelaskan, terus kalau tidak sesuai, bahasanya yang lebih tepat tidak sesuai gitu ya. Kalau orang itu sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi zahir dari atau wujud dari amalannya tidak sesuai dengan konsekuensi syahadat, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu bukan pendapat saya, bisa dibaca di buku ini gitu. Dan dalilnya itu tidak terhitung jumlahnya. Maksudnya dalilnya tidak terhitung jumlahnya itu, lafaz dalil itu bukan begini. Konsekuensi orang yang bersyahadat harus begini, kalau enggak begini enggak ada artinya. Bukan gitu, kalau gitu enggak ada orang berilmu nanti. Ya, jadi kita baca itu, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya gitu ya. Setelah itu yang bersaksi ini datang ke patung terus menyembah patung. Itu hukumnya bagaimana? Bapak yang bertanya hukumnya bagaimana? Datang ke patung menyembah patung, hukumnya bagaimana? Orang ini dihukumi apa? Musyrik. Si musyrik ya, orang musyrik ya. Ada artinya, ada artinya dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus datang ke patung, menyembah patung. Tapi artinya gini, kenapa keluar tadinya dari Islam ya, artinya dia di sana orang mu'alaf masuk Islam, tapi ternyata dia masih mengubah itu, nah itu konsekuensinya apa, putus gak jadi atau tetap? Tidak ada artinya, tidak ada artinya dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, ternyata dia melakukan yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Tidak ada artinya, maksudnya tidak ada artinya, sama sekali tidak bermanfaat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah. Ya, bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah. Atau aqulu, saya berkata la ilaha illallah. Atau aqulunya, tidak pakai diucapkan la ilaha illallah. Yang berkata siapa? Kitab Allah atau hadis atau apa? Bukan, disampaikan ulama. Kalau begitu di zaman Nabi belum ada. Dari bahasa kunjungan tapi belum ada. Ya. Kalau di zaman Nabi belum ada, ya. Berarti ya. Nabi menuntunkan ke sahabat apa enggak? Iya, sahabat. Kalau di zaman Nabi belum ada, apakah Nabi sudah mengajarkan pada sahabat? Belum. Belum ya? Belum ya. Berarti namanya ada tuntunannya apa enggak? Tidak ada tuntunannya. Berarti jenengan sendiri yang jawab. Kalau gitu, termasuk orang-orang yang baca surat apa itu kitab kita itu, termasuk orang itu apa itu tidak ada tuntunannya juga bisa. Terus kalau gitu bisa. Tadi jenengan sendiri yang bilang enggak ada tuntunannya. Iya. Ya udah, kalau jenengan sendiri yang jawab itu gak ada tuntunannya, ya udah. Menurut saya, saya ingat bapak aja bahwa itu gak ada di ayat, gak ada di hadis, gak ada di zaman Nabi, berarti tidak ada tuntunannya gitu. Apakah itu muspro? Jawabannya di satu ayat, di satu hadis muspro. Apa hanya sekedar muspro? Enggak. Tapi itu dosanya lebih besar daripada
dosa besar dari kemaksiatan. Nah, dari itu. Loh kok gitu? Apa ada dalilnya? Wong dosa itu adalah ghaib, bila? Iya, ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Berarti ada dalilnya ya? Yes. Yang lain? Kebanyakan ada orang mengatakan bahwa dia meminta-minta kekuburan. Ya, saya minta pada Allah langsung, cuma lantaran melalui kuburan itu gimana? Ya, nggak apa-apa. Ini pelajaran yang sangat penting ya, dalam Islam. Jadi jangan mengira bahwa gitu, ini gitu kok ditanyakan. Ini pelajaran yang sangat penting di dalam Islam. Meskipun sudah lama taklim, kalau nggak betul-betul punya ilmu, punya dalil, saya yakin masih banyak yang kurang paham. Ya. Bagaimana orang agamanya Islam, waktunya sholat-sholat, dalam hati minta kepada Allah, misalnya minta kepada Allah, minta supaya punya anak. Kenapa? Menikah sudah 5 tahun, 6 tahun, sekian tahun belum punya anak. Misalnya gitu kan, atau minta supaya usahanya lancar, minta apapun. Nah, minta kepada Allah, tapi dia datang ke kuburan. Datang ke kuburan, kuburannya Rasul, atau kuburannya Wali, atau kuburan bapaknya, atau kakek nenek moyangnya. Ngapain dia datang ke kuburan? Untuk berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah. Apabila lafaz doanya itu betul-betul minta kepada Allah, tidak ada minta kepada kuburan, ya, maka itu jeleknya hanya mengira bahwa berdoa di kuburan itu lebih baik. Itu kekeliruan, tapi itu di dalam bab tauhid, kekeliruan yang kecil. Kekeliruan yang kecil. Saya mau berdoa kepada Allah, terus datang ke kuburan wali, ya, kuburan nabi atau kuburan bapaknya. Sampai di kuburan, menghadap ke kuburan, ya Allah, tidak ada yang menciptakan, yang mengatur kecuali Engkau. Yang menciptakan saya dan istri saya adalah Engkau. Yang mengatur saya punya anak atau tidak punya anak adalah Engkau. Ya Allah, saya terasa berat kalau tidak punya anak. Ya Allah, saya terus berdoa kepada-Mu agar Engkau berikan saya anak yang menyejukkan hati, yang soleh, yang takwa. Misalnya gitu ya, sempurna doanya ya, tapi dia kalau doa itu di kuburan, itu salah paham tentang tempat, bukan syirik, bukan syirik. Salah paham mengira bahwa doa di kuburan itu lebih baik. Ini diperhatikan ya. Ini tadi kita katakan itu dalam tauhid. Salah yang kecil. Kenapa kok kecil? Karena tauhid itu babnya adalah kalau salah itu syirik, kalau salah tersesat. Nah itu ya. Ini tidak sampai itu. Ini tidak sampai itu. Nah itu. Tapi ulama Ahlussunnah menjelaskan hati-hati, itu adalah awal dari orang mengagungkan kekuburan. Nah, belum sampai mengagungkan kuburan, tapi itu salah tempat, tapi dalam bab tauhid. Nanti melangkah sedikit salahnya, itu sudah tersesat. Nah, jadi itu. Jadi ini salah meskipun di dalam babnya itu salah kecil, tapi ini babnya bab tauhid. Oh, kamu sudah mepet sekali dengan yang salah besar. Nah, jadi itu. Karena itu harus hati-hati. Beda dengan orang yang mencuri, merampok. Itu salah besar dalam harta.
bukan dalam tauhid. Nah itu nanti melangkah lebih besar daripada itu belum masalah syirik, tapi masalah itu bagaimana supaya perampokan ini kebang, uangnya lebih banyak. Itu kalau kesalahannya di dalam masalah harta. Nah jadi itu, nah, tadi itu salah tapi belum sampai syirik, tapi itu sudah mepet dengan kesalahan syirik. Kalau dikatakan kecil-kecil di dalam bab tauhid. Nah, sekarang yang kedua, datang ke kuburan terus bertawassul dengan ahli kubur, tapi murni doanya kepada Allah. Murni doanya kepada Allah. Misalnya begini, ya Allah, kayak tadi itu, Engkau lah yang menciptakanku, yang menciptakan istriku, Engkau lah yang mengatur aku, mengatur istriku, yang mengatur apakah aku nanti punya anak atau tidak punya anak, hanya Engkau ya Allah. Engkau maha kuasa menjadikan aku punya anak satu atau banyak. Ya Allah, aku bertawassul dengan syekh atau dengan wali atau dengan mbah Google dengan mbah ini. Ya Allah, berikanlah anak yang takwa. Itu itu bid'ah, belum syirik. Itu bid'ah. Kenapa? Karena doanya murni kepada Allah, hanya bertawassul dengan tadi itu. Lah, kenapa kok bid'ah? Bid'ah itu ibadah kepada Allah. Ini ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Ya tidak ada tuntunannya, doa kepada Allah bertawassul dengan ini. Nah, contoh, ya Rabbi bil Mustofa balil maho sidana. Ini ada dua makna, makna yang pertama bid'ah bahasa syirik, makna yang kedua syirik. Itu, ya Rabbi bil Mustofa, ya Allah bertawassul dengan Mustafa. Mustafa itu adalah Rasulullah SAW. Balik maqasidana. Kalau balik ini kepada Allah, ya Allah, penuhilah hajatku, kabulkanlah hajatku, permohonanku. Kalau hatinya balik, balik ya Allah maqasidana, tujuan-tujuanku gitu. Kabulkan ya Allah tujuan-tujuanku. Maka bertawassul dengan Rasulullah, tapi doanya kepada Allah. Tapi kalau balik maqasidana itu adalah ya Allah, aku bertawassul dengan Rasulmu. Wahai Rasul, balik maqasidana. Wahai Rasul, sampaikan hajatku. Nah gitu ya. Nah kalau begitu itu sudah masuk doa pada Rasul. Karena hatinya wahai Rasul, sampaikan hajatku, penuhi hajatku gitu. Nah kalau sudah kayak gitu maka itu. Tapi orang yang baca ini itu tidak boleh dihukumi. Tidak boleh dihukumi, kita tidak boleh menghukumi, kita hanya boleh mengajar. Mengajar dan menyampaikan kepada mereka. Kenapa kita tidak boleh menghukumi? Kebanyakan orang wallahu a'lam bodoh-bodoh. Di masjid, di apa, enggak cocok, bahkan enggak model wajah dan lisan doa. Ya Rabbi bil Mustofa balil maqasidana. Kayak gitu, itu apa doa itu? Itu menyanyi. Doa itu dengan hati, ya Allah, saya mohon ya Allah. Nah itu. Coba kalau dia enggak bisa doa, imamnya yang doa khusyuk. Amin. Jadi gitu ya. Ada pun dengan mik, dengan geleng-geleng kepala, apalagi kurang itu bukan doa, itu menyanyi. Loh, itu bukan menyanyi, itu pujian, ya udahlah, terserah. Itu kalau ayat dipakai geleng-geleng
atau dipakai joget-joget, meskipun yang dibaca itu ayat, itu bahasa yang syar'i, itu menyanyi. Itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu ayat dipakai menyanyi, dipakai joget, dipakai itu. Nah, orang kan tidak tahu kita. Ya mungkin ada satu pertanyaan terakhir, monggo. Sebentar, tawasul lagi kurang sedikit. Ya. Jadi ada tawasul yang ada orang yang datang ke kuburan, doanya benar, semuanya benar, kelirunya salah tempat tadi dia. Dan ada orang yang datang ke kuburan itu hanya bid'ah, dan ada orang yang datang ke kuburan itu sampai tingkatannya syirik. Kalau doanya itu sudah dihadapkan ke ahli kubur, maka itu syirik. Maka itu syirik. Nah, itu. Ketika orang-orang menyembah patung, patung itu adalah gambar dari orang yang soleh. Lalu Rasul itu datang memerintahkan, kenapa kalian beribadah kepada patung-patung ini? Ternyata mereka menjawab, mana butuhum? Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali kami hanya berharap kepada patung-patung ini agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mendekatkan kami kepada Allah itu mendoakan kami kepada Allah. Ternyata itu syirik. Jadi hati kita menghadap ke kuburan, hati menghadap ke kuburan, terus mohon kepada ahli kubur A atau B, wahai ahli kubur, mohonkan saya kepada Allah begini, itu syirik. Kenapa? Karena hati menghadap ke kuburan minta kepada ahli kubur. Meskipun mintanya itu minta agar dia diberi oleh Allah atau didekatkan kepada Allah. Nah, sesungguhnya kamu menghadap ke ahli kubur minta pada ahli kubur, itu syirik. Mereka mengatakan, mana butuh kami tidak beribadah kepada mereka illa kecuali liqarribuna ilallahi zulfa, yang kami harapkan adalah agar ahli kubur ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ternyata itu syirik. Di ayat yang lain, haulai syufa'auna indallah, mereka-mereka ini yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Ternyata itu adalah syirik. Kenapa? Karena mintanya kepada ahli kubur. Jadi datang ke kuburan itu ada tiga, bisa jadi bahkan yang tiga ini hanya yang salah. Datang ke kuburan yang salah itu ada tiga. Yang pertama salah tempat, yang kedua salah sampai pada tingkatan tersesat, belum syirik, bid'ah itu tersesat, dan yang ketiga sampai pada tingkatan syirik. Dan datang ke kuburan itu ada yang sunnah, yang sesuai tuntunan dari sunnah. Ya. Bagaimana yang sunnah? Ya, yang berkaitan dengan ngurus jenazah atau datang ke kuburan murni ziarah kubur, tujuannya benar. Nah, kalau benar di dalam kubur boleh berdoa, boleh berdoa kepada Allah baik untuk dirinya maupun mendoakan ahli kubur, boleh. Nah, jadi datang ke kuburan itu ada yang benar, yang sunnah, dan ada yang salah. Yang salah itu ada tiga tingkat: salah tempat, tersesat, syirik. Mungkin kita cukupkan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah.